Kita lanjut pertemuan kita dalam membahas kitab At-Tuhfatul Wasabiyah karya Syekh Ahmad Ibn Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala. Kita masih pada tanda isim. Kita masuk pada tanda isim yang ketiga ya. Alif Lam. Kata beliau, wa amma al. Adapun al. Jadi ada perselisihan terkait dengan namanya. Apakah kita bilang Alif Lam atau al? Namun nanti disebutkan oleh Syekh kalau satu huruf itu disebutkan namanya. Misalnya huruf jar bi, kita tidak bilang bi tapi bilang al-ba'u namanya. Al-ba'u. Kalau ka, al-kafu. Kalau sudah dua huruf bukan namanya disebutkan, bukan alif lam tapi langsung bacanya al. Al begitu. Sama mim, an. Jelas ya? Tapi nanti disebutkan Syekh. Wa amma al fa nahwu qawlika fi rajulin wa farasin wa harisin. Al contohnya ucapanmu pada rajul, faras dan haris. Ar-rajulu wal farasu wal harisu. Qala ta'ala wal baitil ma'muri was saqfil marfu'i wal bahril masjuri. Semuanya beralif lam. Fahadil kalimat wa nahwuha asma. Semua kata ini yang dicontohkan tadi mulai dari al-faros, al-haris, semuanya adalah isim bidalil wujudi al fi awwaliha. Karena ada al pada awalnya. Wa amma dukhul harfin min hurufil khafdi selesai ya, itu tanda alif lam. Sekarang tanda selanjutnya yang keempat, huruf jar. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi fanah. Adapun masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf jar, ingat ya, al-khafd istilahnya orang Kufah. Kalau orang Basra bilang jar, sama saja. Fanah, contohnya kharajtu minal baiti. Al-baiti, ada situ? Ilal masjidi. Jelas ya? Fakullun, maka setiap dari al-baiti wal masjidi ismun adalah isim. Lidukhuli harfil jarwi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Wahia min fil awal. Huruf jar min pada yang pertama, pada al-bait, min al-baiti, wa ila fisani, dan huruf jar ila pada yang kedua. Sekarang apa makna-makna huruf jar? Walamma kanat huruful jarli min alamatil ismi, tatkala huruf jar itu merupakan tanda dari isim, dzakaral musannifu jumlatan minha, maka Ibnu Ajurrum menyebutkan sebagian darinya. Wa kana haqquha an tuzkara fi mahfudhatil asma. Padahal seharusnya huruf jar ini disebutkan pada isim-isim yang jar di belakang. Karena ini masih tanda isim. Harusnya tidak disebut dulu. Tidak disebut min ila an ala tapi terlanjur. Fa awwaluha, maka huruf jar yang pertama min bikasril mim, dikasro minnya. Wasani yang kedua ila, wakadetakad dama misaluhuma, telah berlalu kedua contoh
contohnya minal baiti ilal masjid. Jadi di sini belum diterjemahkan ya, belum disebutkan apa makna huruf jar, karena nanti disebutkan di belakang, di akhir. Wasalis yang ketiga an. Wa misaluha qauluka, contohnya ucapanmu rumaitus sahma anil qausi. Ar-rabi ala, yang keempat ala. Wa misaluha contohnya qauluka rakibtu alal farasi. Al-khamis fi, yang kelima adalah fi. Wa misaluha qauluka al-ma'u fil kuzi. Kuzi. As-sadis rubba, yang keenam adalah rubba bidhammir ra'i wa fathil ba'il musyaddadah, bidhamma ra'nya dan di fathah ba'nya, bukan di fathah ra'nya, karena kalau di fathah ra'nya itu rob Allah, rabbi, ya kan, tapi di dhamma ra'nya. Wa misaluha qauluka, contohnya ucapanmu rubba rajulin karimin lakitu. As-sabi yang ketujuh alba bi. Wa misaluha qauluka marartu bi zaidin. As-samin al-kafu, yang kedelapan adalah kaf ki ka. Wa misaluha qauluka, contohnya ucapanmu zaidun kal asadi. At-tasi al-lam, yang kesembilan lam, yaitu li atau la, dibaca li kalau setelahnya bukan dhamir, dibacalah kalau setelahnya dhamir. Wa misaluha qauluka, contohnya ucapanmu al-malu li zaidin, pakai li bukan la, karena dia bisa dibaca dua, bisa dibaca li, bisa dibaca la. Kalau setelahnya dhamir dibaca la, kalau setelahnya bukan dhamir dibaca li. Al-ashir yang ke-10 wawul qasam, waw sumpah. Wa misaluha qauluk, contohnya ucapanmu wallahi la jatahidanna, wallahi. Al-hadi ashar yang ke-11 ba'ul qasam, ba' sumpah. Wa misaluha qauluka uqsimu billahi, saya bersumpah demi Allah, la ukrimannaka. Al-thani ashar ta'ul qasam, tak sumpah. Wa misaluha qauluka, contohnya ucapanmu tallahi la usahibul ashar. Fahadhil kalimat, maka semua kata ini al-madhkura yang telah disebutkan ba'da hurufil jarri, yang terletak setelah huruf jar, asma'un, semuanya isim karena ada huruf jarnya. Makanya beliau bilang bidalil dukhul harfil jarri, bidalil dukhul harfil jarri alaiha, dengan dalil masuknya huruf jar padanya. Usayatil kalam, akan datang pembicaraan ala hurufil jar, tentang huruf jar, fi akhiril kitabi, di akhir kitab ini insyaallah taala. Jadi belum dibahas lengkap huruf jar di sini, baru permulaan. Tanbihat selanjutnya, tanbihat, peringatan-peringatan. Al-awwal, yang pertama, akbaral musannifu bil alifi wal lam. Ibnu Ajurrum mengibaratkan dengan alif lam, artinya penulis matan al-Ajurrumiyah sebutnya apa? Alif lam, bukan al. Wal aula, namun kata Syekh, al aula yang lebih utama, an yu abbara, dia ditakbir atau disebut bi al, dengan al, bukan alif lam. Li annal kalimah, karena sungguhnya kata itu, satu kata ya, idza kanat mukawwanatan, kalau dia mukawwanah, tersusun min harfain, dari dua huruf, fa aksar, atau lebih, ubbiru anha bilafziha, maka dia disebut dengan lafadznya. Lafadznya langsung dibilang al, min, an, ala,
fi. Itu fi kan dua huruf, fa dengan ya. Kita tidak bilang fa ya, tapi kita bilang apa? Fi. Sama huruf jar min, kita tidak bilang min nun, kita bilang apa? Min. Sama ini al, harusnya bilang al, bukan alif lam. Paham? Yang disebutkan namanya itu kalau satu huruf. Fayuqal, maka dikatakan hal, kita bilang hal. Wabal, kita bilang bal. Waqad, kita bilang qad. Wala yuqal, tidak kita bilang alha wal lam, ha dan lam. Tidak juga seterusnya. Wakadal baqiyah, kita tidak bilang ba dan lam, kof dan dal. Tidak kan? Tapi langsung disebut, dibaca qad, bal. Paham ini? As-sani, yang kedua, huruful qasami min huruful jar. Huruf sumpah, huruf yang dipakai untuk bersumpah, waw, bi, waw, ba, dan apa? Ta. Semuanya huruf jar. Wa innama afrodahal musannif, tiada lain Ibnu Ajurum mengkhususkannya, liyu'lama annal qasam, supaya diketahui bahwasanya sumpah itu, ay al-yamin sumpah, yakni al-halaf sumpah, sama semua ya, al-qasam sumpah, al-yamin sumpah, al-halaf sumpah, supaya diketahui bahwasanya sumpah itu, la yata'atta illa biha, tidak akan ada sumpah kecuali ada huruf sumpah. Antum mau bersumpah demi apa? Harus ada waw, waw sumpah, atau ba sumpah, atau ta sumpah. Paham ya? Wal asr, jelas ya? Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal lail idza yasr. Ya kan? Ada waw semua, waw sumpah. Qalahul Kufrawi, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama nahwu. Asalis yang ketiga, yakfi fil hukmi alal kalimati bi annaha ismun, dalam menghukumi sebuah kata bahwasanya dia adalah isim, yakfi alamatun wahidah, cukup dengan satu tanda. Kalau sudah ada satu tanda isim, maka hukumi saja dia isim, cukup itu cukup. Wa qad tajtami'u fil ismi alamatan au aksar, kadang berkumpul pada isim dua tanda, kadang ada dua tanda atau lebih. Contoh, zahabtu ila darsi, berapa tandanya ini? Tiga, ila, al, dan kasroh, khofet. Ya tak? Makanya kata beliau, fadars, maka dars ismun, adalah isim. Bidalil dukhulu harfil, bidalil dukhuli harfil jarri alaih, karena masuk huruf jar, wadukhul al alaih, masuk al padanya, wawujud al khofet, ada khofet fi akhirihi, pada akhirnya. Fahadihi salasu alamat, maka ini tiga tanda. Jelas ya? Wa kullama izdadatil alamat, setiap tanda isim itu bertambah, izdada yakinu talibi fil hukmi alal kalimati bi annaha ism, maka tentunya keyakinan penuntut ilmu itu bertambah dalam menghukumi bahwasanya dia adalah isim. Kayak ad-darsi kan, pasti orang yakin sekali dia isim karena ada huruf jar, ada al, ada khafat. Tiga tandanya kan? Ar-rabi, yang keempat. Arafna, kita sudah tahu, annahu, bahwa sesungguhnya qad yajtami'u fil kalimati aksar min alamatin, bahwa kadang berkumpul di suatu kata lebih dari satu tanda. Ya kan? Tadi ada tiga. Lakin, akan tetapi, hunaka, di sana, ba'dul alamat, ada sebagian tanda, la yumkinu abadan antajtami'a ma'a ghayriha,
tidak akan berkumpul dengan selainnya. Kat tanwin wal alif wal lam, seperti tanwin dan al, ya kan? Karena kalau ada tanwin tidak boleh a, ada al. Kalau ada al tidak boleh ada tanwin. Contoh rakibtu ala farasin bit tanwin. Fa idza adkhalta alaihi al alif wal lam, kalau kamu masukkan alif lam al, wa qulta rakibtu ala al faras, maka kamu bilang saya rakibtu ala al faras. Hudhifatit tanwin, tanwin dihapus. Itu ya. Jadi kadang bisa berkumpul tiga tanda, dan ada juga tanda yang tidak bisa berkumpul secara bersamaan. Al-khamis, yang kelima. Ulima min qawlina fi bidayatid dars, diketahui dari ucapan kita di awal pembelajaran, yaitu ucapan famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati aw kanat taqbaluha hakamta 'alaiha bi anna ismun. Kalau kamu melihat di sebuah kata ada satu tanda dari tanda-tanda isim ini, atau dia bisa menerima tandanya, tidak ada tandanya di situ tapi bisa menerima, hakamta 'alaiha bi anna ism, maka hukumi bahwasanya dia isim. Annal kalimata, apa yang kita ketahui? Annal kalimata ala kismain, bahwasanya kata itu ada dua jenis. Kata itu terbagi menjadi dua. Kismun, ada satu jenis. Wujidat fihi alamatun wa alamatul ismi, ada kata yang terdapat padanya tanda isim. Ka Zaid, seperti Zaid. Min qawlika hadha zaidun, dari ucapanmu hadha zaidun. Fahadhal kismu takulu fihi, maka yang jenis seperti ini kamu bilang zaidun isim. Zaid adalah isim. Li wujudi alamatil ismi fihi, karena ada tanda isimnya. Ya kan? Apa itu? Wahiyat tanwin fi akhiri, yaitu tanwin di akhirnya. Fahadhal kismu huwal aksar, ini yang paling banyak ada tandanya. Wa kismun, ada juga bagian la yujadu fihi alamatul ismi, tidak didapati padanya satu tanda isim. Tidak ada tanda isimnya. Walakinnahu yakubaluha, akan tetapi bisa dimasuki tanda isim. Nah, kalimah contohnya kata hadza minal misalil mutaqaddam, minal misalil mutaqaddim, dari contoh yang telah berlalu, yang hadza zaidun, ya kan? Hadza zaidun. Zaidun ada tanda isimnya, tanwin. Kalau hadza apa tandanya? Tidak ada kan? Maka kata Syekh, fa innaha, sesungguhnya hadza la yujadu fiha ayya ayyu alamatin, tidak didapati padanya satu tanda pun min alamatil ismi sabiqah, dari tanda-tanda isim yang sudah lewat yang kita sebut. Fahadhal kism, maka yang seperti ini takul fi, kamu bilang saja kalimat hadza, kata hadza itu adalah isim. Kenapa? Li'annaha, karena dia takbalu alamatan min alamatil ismi, dia bisa menerima tanda dari tanda-tanda isim. Wahya, yang bisa dia terima apa? Dukhul harfin min hurufil jar, bisa kemasukan huruf jar. Nah, kakaulika salantu ala hadha, ya kan? Hadha kemasukan huruf jar, padahal pada contoh sebelumnya hadha zaidun tidak ada tandanya.